bersama gua si Miau Awoo. Langsung saja kita akan memulai gameplay Resident Evil ke-6. Dan di episode sebelumnya, seperti yang kalian lihat, gua bagi menjadi dua ya teman-teman. Karena gameplay yang paling terakhir ini ternyata panjang banget, tapi udah nanggung teman-teman. Jadi makanya gua bagi jadi dua aja. So, langsung saja kita teruskan gameplay Resident Evil ke-6 jalan cerita Chris Redfield. Guys, I think this is some sort of lift. Okay. Apaan itu yang dia di atas, guys? Apakah itu monster? Kok gua nggak bisa? Gua harus kemana? Oh, gua yang di bagian sana. Sorry. Lari terlebih dahulu. Nah, gua yang di sini nih. Simulation nggak tuh? Wow. Itu apaan ya? The end of the world. Unless we stop it. So, if that giant cocoon hatches, we're in trouble. Got just a bit. We gotta get out of here and warn HQ. Spasi. Oke, berarti gue harus di sini nih. This way. Come on, Pierce. Lo? Coto mate. Kalian kenapa jauh banget dah? Ya ampun, mereka malah muter-muter dong. Oke, ada item di situ ya, guys. Nah. Just so we're clear. You and I are not done talking yet. You got a lot of explaining to do. We make it out of here alive, and I'll tell you whatever you want. I just hope you're ready to hear it. Save the bull. I'm not the same man my father was. If it ever comes down to you and me, it'll be me. Got it? Loud and clear. Okay, di atas. Wow. Oh, whoa. Apaan? No one's perfect, but I trust him. My help you right now is focus on getting out of here. Pakai ini aja dah. Maaf, Jake. I'm sorry. Nice. Mantap. Ada yang pakai ini ya? Oh. Mamam tuh. Harus dibunuh dulu itu. Maaf, Jake. Nice, meninggal. Peluru saya habis, Bung. Mana sih? Oh, itu, ya ampun. Dari atas. Wah, ini susah banget. Lah dari belakang gua. Ya ampun, dia muter-muter. Now. Mama mini. Nah, goodbye. Uh-oh. Come on. Maaf, Jay. Kemana dia? Oke. Sabar aja ya. Mamam itu. Satu lagi peluru gua. Buat siapa nih? Enaknya buat siapa nih peluru gua, guys? Oke. Sepertinya sudah aman, sudah tenang. Sip. Look out!
Uh-oh. Ngeri banget. Chris! Get moving. We got it from here. Let's go. Wait! Hey! You got a job to finish. Mantep. Captain, you gotta go up. Okay. Come on. Go. Naik terus. Mama. Lari. Hurry, he'll take us down with him. Over here. Okay, cepetan. Pull me up. Saya dong. Wow, close enough. Dibawa ke atas. Nah, ini dia pertarungan terakhir kita, teman-temanku sekalian. Oke. Pertama-tama, gua akan mencari item terlebih dahulu, guys. Nah. Oke, cari lagi. Sip. Ayo dong. First aid. I need first aid. Sabar ya. Pierce. Gue cari item dulu nih. Gak bisa nih. Help, gue sesuatu. Gue bisa sliding sih. Woo. Wah, ini tempat gede banget ya. Itemnya aja banyak banget. Sabar. Kelemahannya dia di mana ya? Oke,
kelemahannya dia, oh, di jantungnya, Om. Wah, langsung meninggal. Gua nggak tahu jurusnya dia masalahnya. Bisa. Ya udah, mau nggak mau guys, gua harus memakai item jantung. Lari! Gua harus gimana ya? Kayaknya senjata di atas deh kuncinya deh. Kayaknya ya. Aduh, miss lagi. Kepala apa ya? Oh, kepala bisa. Waduh. Mama! Ah, kena lagi gua. Gak bisa, sekali kena begini langsung meninggal, guys. Meninggal. Gak apa-apa. Kita belajar, teman-teman, untuk mengalahkan dia. Masalahnya gue nggak tahu kelemahannya dia di mana. Oh no. Oke. Dr. Lawn. Kita coba lagi ya. Udah lebih efektif beginilah, nggak usah sliding kamu Miao. Come on. Help tadi mana ya? Ayo dong kasih gua help. Masa tadi ada? Sambil gua tembak deh. Wow. Mengerikan sekali. Tangannya dia itu loh. Wah, jangan bilang ini random guys. Jadi gua gak dapat health lagi. Oh no. Tembak lagi. Yaudah, ini kesempatan gua. Mumpung dia lagi mengejar si Pierce. Kepala. Oke. Think or die. Ya, gua tahu. Lari, waduh. Kenapa gua itu? Iya guys, tidak ada hil-hilan. Fix. Kayaknya gua harus tembak lari deh. Tembak lari. Strategi baru ya guys. Tembak lari. Kepala. Pundak, lutut, kaki. Enggak. Gua gak percaya dia mati. Tembak di kepala ternyata. Pierce! Wah, Pierce terpisah. Nah, itu dia. Tadi gampang ya? Kenapa tadi pas gue ngelawan pertama kali, susah banget? Been better. Ayo cepetan. Kenapa pala nongkrong? Oh, masih hidup dia guys. We are in trouble. Dia masih hidup. Oke, mumpung lagi tenang, gua reloadin terlebih dahulu. Mumpung lagi tenang nih guys. Oke, udah berapa menit? Wah, udah 1 jam dong. Wah, mau nggak mau, kayaknya gua harus bagi menjadi 2 deh. Kita lihat aja nih. Kalau misalnya 1 jam lewat dikit, nggak apa-apa deh. Iya kan? Captain, we're out of time. We gotta go. Yes, I know. Come on, lari. Pierce, lari ya. Shoot it! Lo,
Loh, kok gak bisa ditembak? What? Salam ya, Ox. Sekali tembak aja, terus lompat. Oh iya, maaf guys. Ayo, tat. Itu dia. Hatchet round. Reload dulu. Ya, gua belum reload tadi. Kita lihat lagi. Captain, we're out of time. Gotta yeah, I know. Come on. Ini dia. Nice. Sip. Lari terus. Si Pierce di mana ya? Aduh. Gua harus kemana ini, guys? Aduh. Oke, sip. Nyangkut dong. Fi. No. Jake lagi. Pierce. Come on, Pierce. Berat ini, Pierce. Oke, untung aja bisa. Nice. Woo. Thanks, Captain. Pierce. Salah sebut mulu gua. Ah, masih hidup dia dong. We're shooting ducks in here. You're right. We gotta move. Come on. Mama mini. Chris! Harusnya lari Mio Auk, bukan dilawan. Mekaniknya berubah-berubah. Tadi disuruh tembak, sekarang kita disuruh lari. Kan berubah-berubah ya. Nyebelin banget. Oke, kali ini gua harus lari ya. Lari, guys. Mana kameranya tuh, aneh banget. We're shooting ducks in here. Kameranya berubah-berubah mulu. Come on. Nih. Abis ini berubah lagi nih kameranya nih. Kan? Lari! Ano! Come on, lari! Tembak. Waduh! Tembak. Aduh, si Pierce. Tangannya si Pierce, kasihan banget. Guys, Pierce, jangan macem-macem, Pierce, jangan macem-macem, Pierce. Jangan bilang dia akan menyuntikan si virus tersebut ke badan dia. Tuh kan bener. Oke, sabar sambil gua reload, guys. Gua ambil dari belakang.
Karena kayaknya kelemahannya dia di belakang. Wow. Reload. Nice. Reload lagi. Oh, ada. Ada item juga di sini, guys. Mantap. Kita keliling-keliling begitu. Duh, dia di sekitar sini. Mantap banget sih, Jake. Nice. Nah. Dia di atas lagi, gue nggak bisa lihat kelemahannya dia. Iya. Udah gue tunggu nih, sebaik mungkin. Hand grenade masih perlu nggak sih? Kayaknya udah nggak perlu deh. Oh, dia turun. Nah. Sabar, tunggu aja teman-teman. Oh gitu, ya ampun. Maafkan saya teman-teman. I'm so sorry. Gua gak tahu. Jadi kita akan bunuh dia pas dia lagi ada di kupun. Oh no. I'm sorry guys. Nyawang brodol. Teman-temanku sekalian, mau tidak mau gua harus ulang lagi dari checkpoint karena gua sudah kehabisan ammo gua dan juga hand grenade gua. Ini tricky banget untuk ngalahin last bossnya ya teman-teman. Karena buat dia pingsan itu gampang banget, tapi di bagian akhirnya itu gua bingung banget harus diapain. Oke, pertama-tama gua akan memakai shotogato gua. Nih ya guys. Kayaknya gua udah tahu cara untuk ngalahin dia. Pertama-tama di kanan kirinya dia harus dihabisin dulu nih. Shoto gato gua umurnya dikit lagi. Nice. Deketin aja gak apa-apa. Gua tahu dia gak bisa ngapa-ngapain guys. Lala, nice sekali. Nah, mantep. Nah sekarang dia jadi kukun kan. Kita lemparin aja nih bom. Ayo, lempar. Nah. Ini dia. Oh, harus dideketin ternyata, bukan ditembak. Jangan bilang fire dong. Ya ampun. Oh, seperti itu. Baiklah. Oke guys, gue udah agak ngerti ya. Sekarang kita tembak lagi. Dia jadi kukun lagi nih guys. Percuma ya? Kalau dia lagi kukun di atas, kayaknya percuma deh guys. Jadi gue harus menunggu dia kukun di bawah. Sambil cari item. Ah, tadi gue buang waktu gue lama banget untuk mencari teka-tekinya. Nice, reload. Turun lo. Kill. Oke, pakai pistol. Sip. Bye. Sambil cari item lagi ya. Bentar ya teman-teman. Gua udah mulai ngerti sih cara ngalahin dia. Wow, what? No. Mama. Kena juga. Gua kira nggak kena. Ya udahlah. Kalau gitu kita coba. No. Sip. Nice. Nah. Sekarang saatnya. Ini dia.
caranya ngalahin dia, guys. Oke. Kita lihat berapa kali tusuk. Ah, dia jadi kukun lagi tuh pasti. Tuh kan, jadi kukun lagi. Tenang aja, sabar aja. Kita ganti lagi. Pakai apa ya enaknya ya? Mana ammo gua habis? Kayak mana ini? Aduh. Nice. Reload lagi. Nice. Nah ini. Dia jadi kukun nih. Come on. Nice. Deketin. Terus kita coba lagi. Siapa itu yang kelempar? Oh, si Chris kelempar. Sisa Jake dan juga monsternya. Gua gimana ini? Kelamaan Mio. Oh, kayaknya ya. Gua tuh harus deketin, guys. Sabar ya. Gua deketin terlebih dahulu nih. Sebel banget. Come on. Tahan. Tahan, Pierce. Gua datang. I'm coming, my friend. Selesai. Kayaknya belum. Si Pierce kenapa masih nembak-nembak dah? Pierce, come on, just stay with me. You're gonna be okay. I'm sorry, Captain. I did it for the BSAA, for the future. I know. You did a real good thing. As long as you... I don't want to hear it! We're both getting out of here. Right? Aww, kasihan si Pierce. Maaf guys, di kepala gua tuh udah ketukar-tukar namanya ya. I'm so sorry. Depressurization problem complete. Unsealing doors now. I'm gonna get you through this, Pierce. You hear me? What is that? All personnel, please evacuate immediately. Kayak kita harus lari deh nih. Stand back, Captain! I can kill you! Okay, cepetan! Nice! Lari! Warning. Facilities infrastructure compromised. Unable to withstand water pressure. All personnel, please evacuate immediately. Pierce? Gak bisa gua, harus Pierce. Okay, nice. Let's go. Facilities infrastructure compromised. Unable to withstand water pressure. All ayo, Pierce. Please evacuate immediately. Gua menunggu lu nih, Pierce. Come on. Jangan hiraukan monster-monster tersebut. Kita pergi dari sini, Pierce. Facilities infrastructure. Oh no. Damn it. Just go. No. You're
You're gonna be okay. We're almost there. Nggak bisa nih, bukannya si Pierce selama kelamaan udah berubah semuanya, guys. Come on, got it. Senjatanya si Chris. Here we go, Pierce. We're getting out of here. Teman-teman, tapi sedih banget ini. Kenapa lagi? Kenapa lagi? Masih hidup dia ternyata, ya ampun. Guys, masih dibantu sama si Pierce. Wow, luar biasa sekali Pierce. Terima kasih banyak. Ya ampun, anak buahnya si Chris Redfield mati semua dong. Sisa dia sendiri loh. Sedih banget. Teman seperjuangan kalian tuh meninggal semua gitu loh. Aduh, sedih sih, sedih, sedih, sedih. Ini ending tersedih ya, teman-teman. Di game Resident Evil. Ini ending tersedih, luar biasa. Gimana guys, menurut kalian jalan cerita Resident Evil ke-6 ini lebih bagus yang Leon S. Kennedy atau Chris Redfield? Kalau dari segi story-nya aja ya, gue lebih suka yang Chris Redfield. Karena di sini menggambarkan dia adalah seorang captain yang dimana anak buah-anak buahnya dia itu semuanya percaya sama si Chris Redfield ini. Tapi tidak ada yang selamat guys di akhirnya. Gue yakin banget ya, si Redfield ini, Chris Redfield ini akan nyalahin diri dia sendiri sih. Apalagi anak buah terakhir dia yang paling dia andalin, si Pierce juga ikutan berkorban. Waduh, sedih banget sih. Kalau untuk gameplay, gue lebih suka Leon S. Kennedy sih. Walaupun yang Chris Redfield ini tembak-tembakannya sih seru banget. Dan masih ada dua chapter lagi teman-temanku sekalian, yaitu si Jake dan juga si Ada Wong. By the way teman-teman, sorry banget kalau misalnya ketika gue menyebutkan nama-nama mereka kebalik-balik ya guys. Kadang-kadang kalau udah fokus banget nih ya, gue udah nggak tahu apa yang gue omongin gitu loh, nama-namanya. Ya udah, ini gue skip aja ya, karena kalian juga udah ngeliat di episode sebelumnya. Oh ya, by the way teman-temanku sekalian, kemungkinan besar gameplay kali ini gue bagi menjadi dua ya. Mungkin kalian sudah melihat ini di hari kedua. Sorry banget, karena pas gue lihat rekaman gue itu udah 1 jam
20 menitan. Ya, udah mau 30 menit. Otomatis mau tidak mau gue harus bagi 2. Gue gak mungkin publish 1 jam 20 menit di YouTube channel Miao Au. Kalau gak menjadi rekor lagi guys. Jadi gue bagi jadi 2 aja. Untuk supaya kalian juga nyaman gitu loh nontonnya. Gue takutnya kalau misalnya 1 jam lebih gameplay gue guys, kalian tuh gak nyaman aja nontonnya. Boring dan nanti kalian ketiduran atau bosen. That's why gue bagi menjadi sekitar 40-50 menitan lah mungkin ya. Oke, kita tinggal menunggu after creditnya aja yang tidak muncul-muncul. Puas banget gua bermain jalan ceritanya si Chris Redfield. Mantap. Oke. Gua skip aja ya teman-teman sampai kita melihat after creditnya. Yeay! Akhirnya selesai juga after creditnya teman-teman. Cukup lama guys. 7 sampai 10 menit gua nunggunya. Wow, oke. Okay. Please after credit. Apakah ada after credit? Come on. Let's go. Halo. Gua udah nunggu lama-lama. Terus enggak ada after credit. Gua sebel loh. Oh. Mantap. Oke, apa yang terjadi lagi nih? Oh, dia kembali lagi ke bar yang pertama kali kita bertemu dengan si Pierce. Tapi kali ini dia makan steak-nya. Any comment? Oh, siapa lagi nih? Hey, siapa lagi itu, guys? Itu BSAA juga tuh kayaknya. Captain. We've received new orders. All right. Better get to it then. Yes, sir. Anak buah baru. Noise. Resident Evil 6. Mantap. Gue salut banget sih sama prajurit-prajurit ya teman-teman. Bisa mementingkan misinya mereka gitu loh. Dibandingkan ego dan juga fear-nya mereka. Luar biasa banget. Kalau gue di posisinya si Pierce, mungkin saja gue nggak akan nyuntikin sih. Tapi kalau gue nggak nyuntikin ke diri gue, guys, mungkin aja gue, maksudnya Pierce dan juga si Chris tidak akan menang melawan zombie yang tadi. Luar biasa sekali. Rest in peace, Pierce. Guys, selesai sudah untuk gameplay Resident Evil ke-6. Chris Redfield. Dan kita masih punya 2 konten lagi yang dimana kita bisa bermain Jake dan juga Ada. Nah, gue akan coba main Jake terlebih dahulu, baru nanti kita kupas tuntas tentang Ada Wong di next gameplay ya teman-temanku sekalian. Dan sekali lagi, gamenya akan menjadi 2 video ya untuk episode kali ini. Dan ya sudah. Sudah puas guys, gue sudah tamatin untuk Chris Redfield. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nemenin gue bermain game Resident Evil ke-6, jalan cerita dari Chris Redfield. Dan kita akan bertemu lagi di jalan cerita si Jake. Terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah nonton video kali ini. Dan kita akan bertemu lagi di next video. Dadah.